Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ada seorang yang bertanya yaitu Abu Nazifah di Bogor pertanyaannya bagaimana hukum salat di masjid yang ada di dalamnya kuburan atau masjid yang ada di arah kiblatnya kuburan. Apakah boleh kita salat di masjid tersebut? Para bismillahirahimakumullah. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih melarang kita sholat menghadap kuburan. Ilal -kubur, alaiha. Jangan kalian sholat di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Kenapa dilarang? Illahnya sebabnya. Karena kuburan merupakan sarana yang terbesar yang dijadikan oleh setan untuk menyerumuskan manusia ke dalam peribadatan pelaksanaan Allah. ya, pengkultusan kepada penghuni kubur sehingga setan selalu merayu memberikan was-was godaan ya, yang awalnya seorang beribadah kepada Allah kemudian berhari enam berlalu hari demi hari setan membisikkan ya bahwa kuburan tersebut milik si fulan wali si fulan itu orang yang berkah orang yang masyaallah dekat kepada Allah maka mohonlah kepadanya ya bertawasullah dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Inilah illah, bukan karena najisnya. Ya. Terlebih lagi bila kuburan tersebut dalam masjid. Ya. Karena Nabi SAW melaknat perbuatan orang Yahudi dan Nasara yang mereka dahulunya kebiasaan mereka bila orang-orang soleh ada kalangan mereka meninggal atau para nabi mereka itu dikuburkan kemudian di atas kuburan tersebut dibangun gereja-gereja mereka tempat peribadatan mereka maka kata Nabi saw ulah khalq indallah mereka makhluk yang paling jelek Allah subhanahu wa taala Rasul melarang la Allahul Yahuda Nasara ambiyah masjid Allah melarang kaum Yahudi Nasara yang menjadikan ya kuburan-kuburan atau kuburan-kuburan ya nabi-nabi mereka orang soleh mereka sebagai tempat peribadatan maka tidak dibolehkan ya begitu juga masjid yang di depannya ada kuburan kendati itu di luar tapi termasuk dari pekarangan masjid yang tidak dibisakan oleh batas tembok atau dinding maka para menyebutkan juga tidak dibenarkan ya salat menghadap kuburan tersebut ya adapun bila kuburan tersebut di luar tembok atau ya di luar pekarangan masjid maka dan itu telah dibatasi oleh dinding atau tembok maka tidak ada masalah kerana tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Maka hendaklah kita waspada dan berhati-hati jangan sampai kita solat di masjid yang dalamnya ada kuburan atau menghadap ke kuburan demi menjaga ketulusan tauhid dan kemurnian akidah kita. Demikian wallahu a'lam.